Hi guys, pergi kat tepi jalan ni nampak menarik gila. Berbalang-balang sos, aku suruh lelaki aku berhenti sebab aku nak buat video. Saat lah kita tengok apa dia menarik gila tu. Hi guys, ampa tak ada apa yang sekejap kita menarik tadi. Sebenarnya, taraaa ni. Ampa tengok, berbalang-balang. Ish, ni berbalang-balang ni maksudnya apa dia ni? Lain-lain balang, lain-lain rasa. Lain-lain rasa. Oh. Ada satu balang, dua balang, tiga balang, empat balang, lima balang, enam balang, tujuh balang, lapan balang guys. Mungkin tahap kepedasan. Ya, mungkin tahap kepedasan dia kot. Oh. So yang paling last ni paling pedas. Kau macam mana? Hak tengah. Hak tengah paling pedas. Ini pedang. Oh, ni sos untuk semua benda kat sini lah. Ha, tu tiga. Untuk angkat roti. Oh, saya nak order sate ikan lagi tu. Kira macam mana sate ikan? Okey, nama apa kedai ni? Kedai Lockching Kuah. Kedai Lockching Kuah Rantau Panjang guys. Hampa boleh pilih sendiri kuah apa hampa nak. Paling pedas ni. Walaupun dia paling pedas tapi dia paling laku lah kot kak. Tengok habis tu. Guys, see. Ya Allah ya Tuhanku. Nice. So nice. Sepiji daripada naik van, aku suruh lelaki aku berhenti sat. Oh. Guys, this is so amazing. So amazing guys, so amazing. Ini mungkin manis kot. See? Kenapa ya? Ini pun pedang juga ke ya Pak Rijal? Duh, lah dia tak pedang mana ha? Lah dia buka apa? Tu yang ni yang paling pedas sekali ni. Wah, hampa dia ni. Guys, kalau untuk keropok, kita ada kuah asin. Dia ada kuah pekat. So, dia ada banyak pilihan kuah di sini. Boleh pilih kuah apa yang kita nak. Tapi kalau untuk keropok, dia akan bagi sos yang pekat. Sesungguhnya Rantau Panjang ni, syurga makan guys. Syurga makan. Ah, aku tak boleh tahan dah guys. Tak boleh tahan. Guys, kita order keropok ikan. Kat sini keropok ikan dia besar-besar. Surga guys, surga. Jangan pergi diet kalau nak main sini. Hi guys, aku dah gila dah beli ayat tebu RM3 saja. Murah gila. Aduh, gila 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 gila. Ni sos yang paling laku eh. Tengok dia tumpak tak orang tempi. Sorry deh. Sukalah banyak-banyak sos ni hampa. Tak apa.
Pedas tapi sedap dah. Rasa nak try juga. Tapi dia paling laku sekali ya. Saya tu tengok topak dia. Awak bekal dia berlalu. Kalau orang nak kita boleh lah. So untuk saya keropok ikan dengan keropok lekor, sos mana yang disarankan? Kalau untuk keropok ikan tu saya nak ada satu pedas, satu tak pedas tak? Ini kurang pedas, ini pedas. Atau kalau ada yang tak pedas langsung ada? Manis kau. Ha, manis. Okey, saya nak ini satu, ini satu. Boleh. Tak apalah harga kira ke mana pun. Yang ni nak bagi anak makan ni mok dia nak rasa. Hi guys. RM5 keropok ikan dengan sos paling pedas dan sos paling manis. So kita tengok nanti. So untuk keropok lekor sama juga, boleh guna sos sama atau macam mana? Boleh pilih mana? Yang sedap lah, yang selalu yang standard tak pedas sangat. Okey, ambil yang tu untuk keropok lekor. So untuk keropok lekor dia bagi yang ni untuk CPG. Ni paling pedas tapi dia paling laku guys. Ni paling manis. So menarik, rasa macam nak ambil rantau panjang ni balik duk baling. Heaven gila. Okay, ni tengah ambil sos untuk CPG sendiri. Untuk kami sendiri, ni adalah sos pedas untuk ikan. Pilih lagi sos manis pula lepas ni. Okay, ni sos kedua untuk CPG. Sos manis untuk anak guys. Untuk anak. Ini untuk anak. Sos manis. Entah dah. Tu sos keropok kan? Nak sayur keropok kita ambil yang kurang sederhana pedas. Guys, guys, ini adalah sos pilihan untuk keropok lekor. Di antara among of this sauce, all of this, ini yang kurang pedas. So, dia tengah ambil. Selalu kau beli sini? Kau pertama kali? First time. Oh, first time juga. Ming, kak. Okay. Cik Alik, cik Alik pun suka. Suka dulu. Cukup lah. Saya nak kak? Boleh juga. Nanti menarik sikit. Kangkung lebih deh. Guys, angkat saat dua-dua tu. Tada, mai dekat sini orang panggil apa? Kedai Lockching kat tau kan? Okay guys, RM7 sahaja untuk semua ni. RM7 guys.